Ruangan dingin di mana ya? Ruangan dingin. Ruangan dingin, Mas. Apa? Dalam Mas Uya, orang enggak jelas juga. Kayak lo mendingan ngaku aja lo. Ngaku aja, di mana kamu taruh itu? Tapi coba rasain apa energi-energi dingin mungkin kita punya sekarang. Dia itu temen lo. Dingin sih sebenarnya. Kita di sini banyak pusingnya nih lo. Nah, tenang, lu tenang. Kalau saya merasakan ada energi dingin dan panas, biasanya kan di hawa dingin tuh ada seseorang yang masuk biasanya. Saya ngerasain tuh kayak kulkas, tapi bukan kulkas sebenarnya, tapi di sebuah kendaraan. Sebuah kayaknya kendaraan. Kayaknya kita jalan dikit lagi ketemu deh kayaknya. Eh benar-benar tega loh kalau kamu benar-benar ngelakuin ini. Gue nggak tahu. Nah, ini keluarin deh. Nih keluarin. Ini ada sepatu. Nah, ini ada SS. Ini ada SS-nya segala macam. Ada sepatu. Ini sepatu siapa? Ya, ini dingin. Ya, dingin. Coba kenal nih. Buka. Aku juga kenal nih. Eh, di sini kali nih. Astagfirullahaladzim. Gergaji. Siapa yang ngelakuin gerakan? Kasihan. Seinget lo. Lo teman macam apa lo? Ya. Aku gak salah apa-apa. Lo bikin jatah orang ya. Lo. Tiba-tiba aku udah di dalam es itu. Iya, terus? Cuman aku gak sadar. Gila, aku udah yakin lo. Kamu jangan salah. Oke, gimana Rudy? Begini, pelakunya memang masih di sekitar sini. Iya. Daripada kita tuduh-tuduhan, ya. Saya gak mau nuduh kalau gak ada bukti. Kita cek CCTV aja. Gak apa-apa kalau aku salah, kamu boleh apain aku aja sok. Kenapa? Gendong lagi. Ah, nanti disadar. Masa dimasukin ada air pakai baskom. Coba kamu sadar. Air pakai baskom. Kalau gue emang benar-benar salah. Kamu ingat apa-apa? Yang aku ingat, ada yang masukin aku ke dalam ruangan dingin itu. Ada yang masukin kamu ke dalam ruangan dingin itu? Kamu gak ingat siapa? Ya aku gak ingat siapa, aku gak bisa ingat, gak tahu. Tapi terakhir aku ingat, aku tuh lagi ngobrol sama Indah. Aku ngapain, Dil? Ya kan kita sempat berantem waktu itu. Kita berantem kecil dan itu pun... Udah kan selesai. Wow. Gua lihat lo tadi. Oke, ada saksi masalahnya. Bayu, kamu lihat aku berantem sama dia kan? Gua lihat dia. Dia, Mas. Dia lagi ngobrol sama dia. Iya. Ya kan? Indah, lu ngaku aja. Ngaku apa sih? Orang aku enggak ngelakuin apa-apa juga. Oke, sekarang Indah gini, gue bukannya nuduh, cuman masalahnya alibinya semua mengarah ke kamu. Mas Uya, saya berani diapain aja kalau saya emang bener-bener salah.
Tapi Dilza bilang lo. Ingatnya terakhir ngomong sama lo. Cowok-cowok ini juga ngelihat Dilza terakhir ngobrol sama kamu juga. Gimana jadi dong? Kalian jangan asal nuduh. Gua punya mata, ya. Gua punya mata. Ya kita cuma lihat sendiri. Kalian ngobrol. Iya, kita sekedar ngobrol. Ya karena dia cantik, dah. Apa? Dia menyingkirkan, lo menyingkirkan dia kan? Apaan sih? Lo iri kan? Lo iri kan sama dia karena dia cantik. Iri. Apalagi, Indah. Gue nggak ngelakuin apa-apa, Dilza. Gue nggak nyangka, Yanda. Nyangka. Lo tega ya? Taruh gue di ruangan pendingin itu. Gue kedinginan, lo tau nggak? Gue nggak tahu lo di sana, Dilza. Siapa juga yang masukin lo ke ruangan itu? Tiba-tiba yang gue tahu lo ada di sana, ada patung ini jatuh, terus udah. Bukan pelakunya. Lo pasti udah nolongin gue. Lah, tadi gue nolongin lo. Itu cuma bisa-bisanya lo aja acting, tau gak sih? Oh, acting? Karena gue gak tau lo disana, Dilza. Gak usah banyak alasan lagi. Gak usah banyak alasan lagi. Gue tau pelakunya itu lo. Gue tau. Jangan asal nuduh dong. Tangannya Mas Uya kena paku juga. Kita temenan udah lama lo. Ngapain juga gue itu sama lo? Emang kita teman baik? Emang gue teman baik sama lo? Gue tahu lo dari dulu tuh sirik kan sama gue. Lo selalu pengen nyingkirin gue. Gue tahu ya. Lo gak usah. Lo pengen nyingkirin gue dari dulu, gue tahu. Mana ada, Dilza. Gak ada ya gue mau nyingkirin lo. Mas Uya tolongin aku. Aku yang terasa sakiti sekarang ini. Ya udah, ya udah. CCTV udah ada, CCTV. Kamu tenang. Indah gak mau ngaku? Saya gak mau ngaku. Bukan saya gak mau ngaku, Mas Uya. Karena saya gak ngelakuin apa-apa. Dan gak... Buang aja lo. Lo mendingan ngaku. Kalian semua kenapa sih? Saya berani, Mas Uya. Karena saya emang benar. Oke, bagus. Saya salah. Oke, ya udah kita lihat CCTV-nya. Sudah? Bisa diputar? Check it out. Muka siapa nih? Pakai topeng. Oh iya, topeng siapa nih masalah? Ini kaki cewek cowok nih, cewek perempuan lagi sih. Laki perempuan sih. Tapi cowok tapi kayak cewek ya. Kalau cowok pun berarti ini cowok yang enggak. Nah. Pakai topi dia. Oh, dia nutupin CCTV, dia tahu. Oh. Topi. Dia pakai topi. Sempat pakai cincin dia. Sempat pakai cincin. Iya, ya, dia ada cincin tadi ngeliat. Oke. Tangan kiri cincin. Berarti dia pakai topeng untuk menutupi identitasnya dan berarti ini memang sengaja dan dia pakai topi. Klunya pakai topi. Ada yang kenal dengan topi tadi enggak? Iya. Apa? Saya tahu topi itu. Apa? Topi punya Bobby. Topi punya Bobby yang mana? Itu. Topinya Bobby. Oke, sekarang gini, ya, Bobby. Ngaku aja, apa Bobby. Apa yang membuat lo yakin kalau itu topinya Bobby? Iya, ya, itu ya, topinya punya topi dia. Saya. Oh, ngaku topi kamu? Iya, itu yang topi saya. Tapi di mana? Tapi topi saya. Apa? Tapi topi kamu, kenapa? Tapi topi saya kasih ke Indah. Indah mana, Indah? Iya, Mas. Topi kamu kasih Indah? Iya. Yakin? Yakin, Mas, yakin. Tapi Allah, serius aja, enggak ngakas. Oke. Lo gak ngelakuin itu dan lo bersumpah juga topi udah kasih ke Indah? Iya, saya kasih ke Indah. Bener, Mas Uya. Dia ngasih topi ke saya, tapi saya taruh tas. Dan topi itu tiba-tiba hilang. Nah. Lo ngarang, Bu, ya? Lo ngarang, Bu? Bisa-bisa lo aja, Indah. Sekarang gimana jadi saya mau membela kamu, Indah? Alibi semua mengarah kepada kamu. Sumpah, Mas Uya, saya... Atau jangan-jangan kalian berdua sekongkol? Enggak. Menutup kali menutup-nutupi. Gue kan udah ngomong, gue gak tau. Jadi gue nanya.
kepo. Lu aja yang songong aja jawabannya. Gua curiga sama lu. Gua udah tahu semuanya, udah. Lu tahu apa yang tahu? Lu suka sama dia kan? Dia sukanya sama udah, sama yang mana? Udah, urusannya apa sama lu? Udah, enggak usah ngelak. Sekarang kalian nuduh ke gua. Kalian nuduh enggak ada bukti. Gua di sini cuma dia kepo. Enggak hanya ke lu, lu yang songong jawabnya. Udah. Maksudnya tolong dong, ini solusinya gimana? Iya, iya, udah. Posisinya aku yang disakitin di sini, Man. Iya, iya, iya. So tersakiti okay, 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 banget okay, okay. Ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Gimana, Ruth? Sebentar, kok makin kesini saya ngelihat Dilza makin aneh ya? Kenapa? Apa yang aneh? Nggak usah pada nuduh deh. Gue kedinginan ya di dalam ruangan itu ya. Lu gak ada kasihannya sama gue? Kasihan. Lu bunuh gue. Dilza boleh kesini sebentar. Kenapa lagi mas? Kenapa itu tangannya? Gak mungkin Dilza kan Ruth? Masa dia yang korban, dia yang tertuduh Ruth? Ini gaya kamu memang begini atau gimana ya? Fashionnya agak aneh nih. So. Agak aneh? Ya aku emang kayak gini orangnya. Apa kenapa, Ruth? Apa yang salah ya? Emang aneh orangnya. Soalnya dia itu antingnya memang... Antingnya kenapa? Iya, antingnya itu cuma sebelah. Ini doang? Oh iya, sebelahnya ada anting. Yang di sini nggak ada? Maksudnya? Nih. Anting sama maksudnya nih. Ini adik siapa? Lo yang nyelepin di tadi situ ya? Apa? Udah ngaku aja. Lo yang nyelepin di situ? Enak aja. Oh, anting ini barusan ada nempel di boneka mana kuin ini? Iya. Udah ngaku aja. Kalau emang udah kelihatan dari tadi ya, lo gak usah nuduh gue. Gue gak nuduh kan yang nuduh. Gak mungkin gue pelakunya. Gak mungkin. Gak usah acting, gak usah acting. Sini mendingan ngaku aja deh. Gak usah, gak usah. Lu gak usah cari-cari kesalahan gue ya? Aduh, cari udah jelas-jelas telat pelakunya kan? Bayu udah jelas-jelas ngomong, tau gak sih? Ini anting siapa? Ini anting siapa? Itu diem ya? Diem. Diem. Kamu mau kemana? Jangan lari dulu. Dengan kamu begini, artinya kamu sekarang jadi... Saya udah ngebela kamu dari tadi mati-matian loh. Udah, aku udah capek. Aku disakitin sekarang. Aku difitnah. Gak ada yang belain aku. Mas Uya belain aku, Mas. Aduh, gue juga bingung belain lo gimana ya? Oke, gini-gini. Gimana kalau lo relaksasi? Biar semua lebih jelas. Bukan aku pelakunya, iya, aku gak salah. Iya, kita buktiin lo relaksasi. Biar kamu tenang. Kenapa gak mereka aja yang direlaksasi? Iya, buktiin kalau mereka semua itu emang gak pelakunya. Abis itu mereka. Kenapa sekarang pertanyaan anting lo bisa satu dan lo gak sadar itu anting cuma satu? Anting lo. Gue sekarang ini dijebak. Oke. Mungkin itu ada kemungkinan. Ruth gimana Ruth, menurut kamu? Oke, boleh tangannya. Sebentar, relax. Kalau memang kamu gak salah, kenapa kamu kayaknya... gugup ya? Ya, semua orang nyalahin aku, nuduh aku, Kak. Gimana aku gak gugup? Kenapa kamu? Kamu itu berperilaku seolah-olah kamu menderita. Seolah-olah kamu yang dituduh. Nah, lo, artinya? Padahal sebenarnya sumber kekacauan itu kan kamu. Sumber kekacauan? Aku gak mungkin lah orang dia masuk. Maksudnya yang masukin apa? Dia ke ruang es itu siapa? Kalau sendiri. Lo jangan sembarangan ngomong, Ruth. Jangan-jangan masuk sendiri lo ya. Maksudnya belain aku, iya, gak mungkin dong aku tiba-tiba udah di dalam situ sendirian. Lu jangan sembarangan, lu udah datang telat main baca-baca orang sembarangan. Aduh, Uya, ngeliat yang bening saya kalah.
gak usah ngomong gitu ya, Kak. Aku emang gak salah di sini. Aku yang tersakitin, Kak. Aku yang disakitin sekarang. Bayangin dia tersiksa dalam ruangan yang kedinginan sampai pingsan dua kali. Masa dia sendiri bikin? Coba dong, Mi. Mas, Mas Uya jangan belain dia terus dong. Lah. Harus adil. Adil. Kalau mau, istri Gilsa ini direlaksasi. Buktikan kalau kenapa harus aku? Ya kalau enggak salah enggak usah benar. Aku difitnah, Mas Uya. Iya, iya. Yuk. Ayo, apa-apa, yuk. Ayo. Ayo. Oke. Gilsa duduk, Gilsa. Enggak berani kamu. Gue berani ya. Buktiin kalau emang gue. Oke. Lo bersedia apa enggak? Ayo, dinegosiasi. Ya. Rela enggak? Oke, Arbi silakan, Bi. Sekarang kamu fokus dulu ke jamnya, pelan-pelan buat mata kamu menjadi lebih lelah dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga, membuat kamu masuk dalam kondisi relaksasi dengan tetap membuka mata kamu secara perlahan. Sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat kondisi tubuh kamu menjadi lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Dan biarkan ketika host bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses kembali pengalaman di masa lalu yang telah terlewat dan kamu katakan dengan lebih jujur dari sebelumnya. Satu, dua, dan tiga. Gilsa, apa yang mau kamu katakan? Langsung aja to the point. Katakan kalau memang kamu nggak bersalah. Aku yang sudah merencanakan semuanya. Hah? Tenang. Maksudnya apa? Maksudnya apa, Dioza? Pasti setiap perbuatan itu pasti ada alasannya. Coba, maksudnya apa? Iya. Emang saya sendiri yang udah merangkai semua rencananya. Kerjaan kamu ini? Wah, sakit nih. Terus? Kenapa? Aku emang suka sama Bayu. Dan aku gak terima karena Bayu sukanya sama Indah. Terus kenapa Nelly juga dilibatkan di sini? Karena Nelly juga suka sama Bayu. Nelly juga suka sama Bayu, sama Bim, Bobby Bayu. Jadi Bim cari jodoh? Jadi sini cari jodoh? Aku pernah lihat Nelly genitin sama Bayu. Oke, makanya lo kesal? Iya. Dan aku berantem sama Indah. Aha. Itu gara-gara dia porotin semua uang cowok-cowok yang ada di sini. Lu sirik kan sama gue. Dari dulu, gara-gara gue udah jadi penyanyi, semenjak itu lu sirik banget sama gue. Selalu berusaha buat ngacurin gue. Lu yang sirik sama gue. Tuh gara-gara gue, lu usah kayak gitu ya. Aku tuh ke Jakarta jadi penyanyi buat kamu. Demi kamu. Dengan cara kamu acting, kamu bohongin temen-temenmu semua. Tega kamu ya. Mas. Tapi dia, sorry. Artinya, lo jadi penyanyi demi Bayu supaya dia suka sama lo. Iya, Mas. Dan dia lakukan ini demi lo, Bay. Walaupun caranya salah. Kalian semua jahat ya.